Udah siap belum? Udah siap. Mau diapain? Di botak licin. Wih. Namanya siapa? Namanya Febri. Febri. Udah siap ya? Udah okay, siap. Siap. Muter coba. Kanan. Oke. Ya. Udah siap ya? Ngapain kan? Kita juga nunggu. Coba dia main gak? Ini rontok kan dok, kalau enggak metep dulu. Iya, duduk situ ya. Ani, ntar ketawa mulu. Wih, betul banget. Cewek itu mahkotanya dari rambut, Pan. Benar. Gak apa-apa, nanti kalau tunggu pasti lo bangun lebih bagus lagi. Iya. Gue ketawa-tawa ngeplak. Udah gak mau lepas-lepas dia. Iya. Oke. Dia mau udah gede bayi gue. Dikit lagi botak Pani. Rian Wisnu. Mendek ke belakang kamera. Ya, kelihatan lagi kamu. Ini sebegok ya? Iya. Nek rambutnya. Eh, udah bandi, bubuan aja tadi. Dek, bubuan dek. Dek. Nanti mbaknya ini gak apa-apa. Tetep. Iya. Gak apa-apa kan? Mas siapa tadi? Fani. Nah, Fani ya? Takutnya di bang dia rewel tuh selama lagi buat makan kultum. Oke, okay. Siap. Bagus gini ya. Jangan ketawa lu Pan, anjing lu Pan, gue lagi garuk. Ih gila botak. Boleh pegang. Pegang ini. Paling laki gue ketawa-tawa. Bini. Yang lama sebenarnya pas ini pas roknya ya. Iya. Roknya yang lama. Kalau gini gampang. Nanti habis dikerok berhenti dulu ya kayak. Iya, apa-apa nanti ini selesai di pergi dulu. Nanti aku apa ya, dengan Pak itu. Enggak apa-apa. Kenapa bisa berani besok? Mana Pak? Kalau dia tidak aneh. Ya perempuan mah gak ada cukupnya Pak. Kenapa kan? Gue padahal abis dikasih duit tuh. Amar tua gue ulang tahun Raisa tetep aja gue. Perempuan mah gak ada cukup ya. Nih gue ngomong depan lu kan, depan lelaki. Kepala lu kalau tebal kayak gini gak takut. Gak bakal orang kena nih. Udah ahli nih. Rambutnya tebal, kepala kecil.
Kenapa tuh dia? Gak malu tuh. Sih soalnya kan harus benar-benar rapi, kalau enggak nanti ada yang apa boncel-boncel jelek jadinya. Kak itu Bani ketawa mulu ngeliat rambutnya, ketawa santai aja Pan, anggap aja lu mabuk setiap hari. Enggak baik sih, enggak baik sih, lu biasa botakin anak lu tuh. Dari depan atau dari belakang lu nih? Alisa sekalian? Jangan lah kalau Alisa lu kayak diriku. Biar nanti gambarnya kan lebih gampang. Bisa lihat lu yuk? Enggak lah. Iya. Kok iya sih? Gak sakit kan? Karena udah profesional. Mereka ngelsi, gue resepsionis, jadi rumahmu pas udah sini.
Tapi mereka banyak tamu dari gua, Bang. Oh. Langsung kulit, coba dipegang. Apa sih? Iya, iya abis kan. Ini bahkan belum. Jadi irit sampo ya. Ini kalau pakai sampo langsung ini nih. Ini belahannya nih pasti ini. Kata sih. Iya dong. Kan kalau belahannya kena matahari, pasti kan warnanya agak beda. Ini yang bikin lama, harus dibersihin dulu, teman-teman. Mantul. Emang gua diminta pakai jilbab sebenernya, Pan? Nah iya, tante biar lu ga buka lagi, mending buka. Sama orang tuanya Rian. Orang tuanya Rian? Iya, dia kan ini bas, keluarganya kan pada ini, sama ibadahnya. Oh. Rian aja sembuh. Tapi kalau di rumah sholat mulu dia. Tarawih. Ya makanya dia aneh nih, kenapa istrinya mau botak. Iya. Dia ngomel. Ya lu bilang, ya lu. Dia ngomel mulu kan, serius. Gua bilang, udah sih. Gak apa-apa deh, biar supaya istrinya mau. Uang sial. Uang sial, terus kan makin sering pakai jilbab. Iya, kata dia, ah lu kalau udah panjang juga gak pakai jilbab gitu kan. Iya, sekarang lagi zaman pakai jilbab, lu kan lagi botak. Udah balik ke mereka. Tapi kan kita gitu. Gak apa-apa. Gue mah sama Rian slow aja. Paling gak cuman anak boleh tuh. Gue mau bodo amat. Udah punya anak mah gak ribet sih. Gue lagi di botak sini mas, lihat mas. Minum aja. Enggak, kasih aja. Udah habis. Udah.
Ani ada minuman, kata kakak. Itu minuman Vespinya diminum aja. Tadi aku beli, tadi kirain cuma bertiga kan. Ini bukan aku beli, beli cuma segitu. Paling yang minum yang tua. Iya iya minum tuh Van, biar nggak berebutan itu. Ini mau minum. Nanti dibilas sekali ya, Pak. Gue lupa minta itu. Oh iya, rokok. Udah gue panggilnya masih kecium lagi wangi rambutnya. Yang lagi sambalnya? Yang bagi rokok yang sebatang ya? Gak ada. Ya lu kan ngerokok di bawah tadi. Mana ada gue bikin bocah-bocah minuman. Oh enggak, ngerokok di depannya? Enggak. Ini kan ada wifi di sini, Mbak? Iya. Oh, ada wifi. Ada wifi ya? Itu passwordnya di situ. Lah emang ayang ngapain? Papi po yang masalahnya. Yang? Di luar. Ayang tidur. Di luar. Terus dulu mbak. Aduh ya. Tadi mbak sakit. Gimana dia di luar ya? Sakit kenapa?